meraih kemenangan secara dramatis hari ini. Kalau kalian melihat laga hari ini seperti apa ya? Kita dikasih, kalau laga hari ini dikasih kesempatan buat bermain. Saya kita main nomor 2, jadi ngatur terus aja sih. Jadi kayak perdana bergu juga agak deg-degan juga sih. Itu ngaruh gak mbak di skornya, jadi di game pertama tertinggal terus yang di penghujung skor ketat gitu, itu ngaruh gak karena tegang kali? Saya sih ngaruh, kita perdana main bergu aja sih, jadi kayak harusnya itu bisa bermain straight, cuman gara-gara kita nervous gitu. Jadi kalau lawan sendiri menurut kalian seperti apa sih dia permainannya tadi di lapangan? Permainannya satu orang yang tadi main ganda udah main single nomor 2, jadi mungkin dia udah cukup lelah, jadi itu lumayan buat celah buat kita sih. Jadi murni nervous aja tadi ya kalian? Iya, harusnya. Lihat nih mbak, kan performanya mungkin belum ketemu ya mbak. Kalau lawan India nanti diturunkan, kira-kira kalian apa yang harus kalian itu? Lebih main sabar aja sih, apalagi India tuh terbilang juga kulit yang lebih bermain, saya bersabar aja sih. Pasti lebih bagus dari Vietnam. Saya kemarin India menang dari Vietnam 5-0. Ada faktor ininya nggak sih, maksudnya karena ini faktor angin yang jadi kalian atau mungkin nervous gitu mbak? Paling besar sepertinya angin, kenceng banget. Jadi dari Court sini beda, jadi penyesuaian banyak bola tadi buat. Tadi kalian di akhir game itu bisa membalikan keadaan gitu, apa sih kuncinya? Tadi kita mungkin terburu-buru ya, terus pas match point gak mikir tinggal satu poin, masih cari aja poin gitu. Belum beres. Masih aja ya, belum beres. Cukup.